Halo semuanya, gue Mats. Pada video gue kali ini, gue akan memberikan tutorial gimana caranya upload di factizy.com. Sebelumnya, gue sudah mempunyai 10 file vektor dalam format AI. File tersebut akan gue ubah menjadi formatnya EPS versi 10. Nama file tersebut adalah Back to School 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya Holiday 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian gue buka dulu filenya di Adobe Illustrator. Setelah sudah dibuka AI-nya, gambarnya di group karena masih bisa layarnya. Lalu save as ke format EPS 10. Ingat ya, filenya versi EPS-nya 10 karena sudah ketentuan dari factizy-nya. Kemudian file selanjutnya sama ya, di group dan di save as ke versi EPS 10. Kemudian gue rapikan dulu file EPS-nya. Gue senang aja dilihatnya kalau file aset digital gue terorganisir dengan rapi. Setelah itu buka websitenya contributor.factizy.com. Kemudian masukkan alamat email dan passwordnya, lalu klik login. Setelah sudah masuk, pilih tombol upload di sebelah kanan atas. Untuk upload filenya dengan cara select files to import atau drag and drop. Gua pakai cara drag and drop ya guys. Tunggu proses loading uploadnya. Di factizy, upload filenya boleh satu file saja. Kalau di FreePic minimal 10 files. Ketentuan upload di factizy hanya format EPS versi Adobe Illustrator 10 atau EPS 10. Minimum image size-nya 4 megapixel, maksimum image size-nya 25 megapixel. Format warnanya boleh RGB atau CMYK. Setelah sudah selesai diupload, klik Add Data yang berada di atas. Kemudian seleksi file mana yang akan dinamakan dengan judul yang sama. Pada bagian keterangan di sebelah kanan, pilih yang Pro untuk lisensinya. Kemudian ketik keterangan judulnya di update title yang berada di bawahnya. Lalu update keywords dengan mengisi tag dan kata kuncinya. Untuk mencari keywordsnya, kalian bisa buka website mykeywords.com. Website ini untuk mencari kata kunci yang paling teratas secara otomatis. Setelah itu, export select keywordsnya, kemudian copy dan pastekan di kolom yang tersedia. Hasilnya akan mendapatkan 50 kata kunci yang paling banyak dicari. Kemudian, klik tombol submit for review. File berhasil di-submit untuk direview oleh factizy. Lakukan upload file vektor lain dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dengan mengisi title dan keywordsnya.
Ini adalah file yang berhasil disubmit, tinggal menunggu hasil approve-nya. Empat hari kemudian, file berhasil diterima di FactEasy dan sudah dipublish untuk di-download. Semoga teman-teman bisa mencari dolar di website FactEasy ini melalui karya kalian. Gue pribadi merekomendasikan untuk mengupload karya di sini. Kalau kalian konsisten upload, insya Allah hasilnya lumayan untuk menambah income. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.